Baik, sebelum kita ke perkembangan berita selanjutnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa oleh Met Malaysia bersama pegawainya. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Bila kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu perkembangan taufan mawar yang kini sedang berada di perairan rantau negara Filipina. Taufan ini dijangkakan bergerak ke arah baratan dan semakin menjauhi rantau negara kita dengan kelajuan 13 batu per jam. Dan dengan kehadiran taufan mawar ini, ianya sedikit sebanyak memberi kesan ke atas corak cuaca dan kelajuan angin sepanjang minggu ini, terutamanya di kawasan perairan Malaysia. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran yang kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perkapalan Phuket, Selat Melaka Utara, Samui, Condor, Reef North, Layang-Layang, Palawan, Sulu dan juga Labuan seperti yang tertera. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter yang adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Bila kita beralih kepada paparan imej kemeradar bagi tinjauan cuaca semasa. Yang diramalkan, keadaan cuaca lembap dijangkakan akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan negeri Perak, Kelantan, satu dua tempat di negeri Selangor, di pedalaman negeri Pahang, juga di bahagian selatan negeri Johor. Dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 3 hingga ke 4 jam sahaja lagi. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan seteribu petir dilihat lebih tertumpu di negeri Sarawak yang mana ianya melibatkan di bahagian tengah dan juga di bahagian Miri dan juga Limbang. Manakala di negeri Sabah pula, keadaan hujan di satu dua tempat hanya berlaku di bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Namun keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum.